yang sangat kuat. Setelah sempat menjalani masa tahanan selama 2 bulan di Polda Metro Jaya dan 3 bulan di Rutan Salemba karena kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya, kemarin malam akhirnya Augie Fantinus bisa kembali menghirup udara bebas. Rupanya banyak pelajaran yang bisa dipetik pria 39 tahun itu selama mendekam di balik jeruji besi. Hari ini hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Akhirnya saya bebas. Senang banget. Setelah kemarin udah ada vonisnya 5 bulan dan saya nunggu 1 minggu dan hari ini pas bebas. Pasti jadi pelajaran hidup lah ya, menggunakan sosial media. Terus juga kalau misalnya, kalau saya banyak belajar juga dari teman-teman dari kepolisian juga. Kalau misalnya kita punya sesuatu yang emang menurut kita, kita menduga nggak baik, nggak apa-apa kita video tapi nggak usah di-share, tapi dilaporkan ke atasannya, itu jauh lebih baik. Kalau saya mungkin karena terlalu emosi, terlalu cinta sama negara ini, dan waktu itu kejadiannya pada saat basket, mungkin saya itu jadi belajar buat kontrol emosi sih. Itu aja sih, cuman saya tidak punya niat jelek untuk siapapun kok.